satellite coming down in 3, 2, 3, 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, ya, jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, pembahasan ini kita mulai dari info mendasar yang memiliki faktor asbab guna mendapatkan relevansi yang baik. Walaupun kemungkinan akan terpecah menjadi beberapa bagian video, hingga tetap nanti akan berujung pada celah revolusi menuju masa depan. Disclaimer, video ini dibuat tidak untuk memprovokasi, ya, tidak untuk penyimpangan asumsi dan paradigma. Video ini semata dijadikan sebuah alat sharing informasi dan sharing paradigma, hasil dari beberapa sumber dan analisa pribadi. Selamat minum kopi. Oke, langsung saja kita gas. Ngomong-ngomong, jika kita berbicara masalah bagaimana kondisi di tahun 2023 dan kedepannya, tentunya tidak ada yang tahu pasti, karena kita bukan peramal, melainkan hanya membaca pergerakan zaman dan perkembangannya. Kondisi tentang masa depan itu bukan akan terjadi, tapi sedang terjadi. Di Jakarta misalnya, PLN berencana akan membuat 1143 SPLU, stasiun pengisian listrik umum. Peluncuran ini untuk menyambut kendaraan berbasis listrik secara massal di Indonesia. Beberapa prediksi yang akan terjadi bahkan sudah terjadi ketika industri 4.0, Web3, Artificial Intelligence, Metaverse, dan didukung oleh jaringan 5G. Semuanya all in dalam kehidupan masyarakat dunia. Maka yang pertama, teknologi kendaraan, ya, kita pahami teknologi kendaraan dulu, berubah cepat bertransformasi dari bahan bakar ke litium dan uranium baterai, mengakibatkan hilangnya pom bensin. Kemudian rumah pintar akan segera menjadi idola, di mana semua perangkat home appliance menggunakan teknologi. Setiap dinding hanya butuh tombol akses digital software. Produksi pertanian akan melibatkan banyak robot dan teknologi dalam pemberdayaannya, menjadikan kemudahan tersendiri dalam mendapatkan hasil yang lebih baik. Dunia kesehatan akan semakin dipermudah dengan berbagai macam teknologi bedahnya, ronsennya, dan lain-lain. Kecanggihan membuat simple dan cepat. Produksi pangan yang terus berinovasi dalam konstruksi pabrikan berteknologi tinggi dan robotik guna menciptakan percepatan produksi makanan yang siap edar ke market. Perbankan yang terus mengalami keterbongkaran dalam birokrasi transaksi mengakibatkan down trust publik dunia, sehingga revolusi monetary terus didorong oleh blockchain teknologi guna efisiensi tax dan transparansi transaksi, security dan flexibility. Industri militer yang tak kalah penting terus merangsek pada tatanan high pressure for great technology innovation. Terlebih tuntutan keamanan setiap negara membuat persaingan teknologi militer tak bisa dihindari. Sistem robotik pada mesin tempur dan penggunaan artificial intelligence membuat akurasi teknis peperangan dapat diprediksi. Kesemuanya itu sudah ada di depan mata. Namun, tentunya ada harga yang harus dibayar atas revolusi itu. Hanya hal yang melibatkan pembayaran yang bukan hanya sebatas uang atas semua hadirnya teknologi tersebut. Namun, harga dari sebuah pengorbanan yang bahkan di luar batas terus dijadikan alasan keamanan, keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, hingga kesempurnaan yang tak kunjung tiba sebetulnya. Ketersinggungan berbagai sektor dan utamanya dua bagian yang bertentangan antara bagian minoritas dan memiliki keserakahan dalam menguasai dunia dan mayoritas yang hanya menginginkan kedamaian dan kesejahteraan. Sehingga berbagai cara dilakukan yang akhirnya justru menuai keterpurukan dalam berbagai bidang.
terpuruk sosial, budaya, moral, norma, politik, kesehatan, dan ekonomi. Selama dampak dari pandemi yang berkelanjutan selama hampir 3 tahun lebih, nilai perdagangan dunia ekonomi di pasar global pun juga menurun. Bahkan sampai-sampai ada negara yang mengalami krisis ekonomi buruk akibat dari efek adanya pandemi tersebut di negaranya. Perputaran uang pun juga mengalami kemerosotan dengan adanya kendala pandemi di seluruh dunia. Inflasi dan resesi menjadi salah satu hasil keegoisan manusia yang selalu serakah dalam berbagai bidang. Minoritas bin elit global memainkan peran. Seolah serakahlah yang mampu mengatur dunia. Mereka serakah, merasa mampu mengatur dunia dan seisinya menjadi tatanan yang lebih baik. Dalihnya seperti itu. Alhasil, saat ini sudah terjadi, kita rasakan terjadinya stagflasi, yang artinya pergerakan ekonomi jalan di tempat bin lambat. Ditambah lagi, adanya peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kemudian Taiwan, perebutan koloni antara China dan Amerika, menambah keruhnya suasana perekonomian dunia. Selain itu, 2023 seolah menjadi hasil dari sebuah agenda terselubung. Kesan ketersengajaan diresesikan atas dalih menghindari krisis berkepanjangan, katanya. Namun bagi kaum cendekiawan teknologi mencoba menerobos batas regulasi yang ada yang sudah salah jalan selama puluhan tahun. Revolusi moneter global menjadi salah satu celah solusi keterpurukan dunia walau tetap ada yang terimbas menjadi korban. Sebelum kita membahas revolusi dan perbaikan sistem moneter global yang ada, baiknya kita bahas terlebih dahulu langkah-langkah yang harus kita persiapkan guna menyambut 2023 yang penuh teka-teki kegelapan dalam berbagai bidang. Banyak informasi, 2023 adalah tahun kegelapan atau tahun yang gelap di berbagai bidang. Ada beberapa tindakan preventif dalam menghadapi masa depan dilihat dari sudut pandang ekonomi dan teknologi. Mulai tahun 2023 diantaranya, yang pertama, singkirkan hutang. Bentuk apapun yang berlabel hutang, bersihkan tanpa terkecuali. Yang kedua, tindakan preventif yang kedua, jual aset non-produktif, jadikan aset produktif. Apapun jenis asetnya yang tidak memiliki produktivitas, lepaskan dan jadikan aset produktif. Yang ketiga, simpan sebagian aset dalam bentuk logam mulia berharga, yaitu emas, ya, perak, boleh. Karena emas memiliki value konstan, bahkan terus ada kenaikan tanpa membutuhkan underlay. Sebagian simpan aset dalam bentuk digital yang memiliki global value, yaitu kripto. Ya, mungkin dalam hal ini bisa dikatakan utamanya apain itu. Penyimpanan aset tersebut setidaknya 1 tahun harus memiliki cadangan perbekalan. Karena menurut para pakar ekonomi, setidaknya minimal 3 tahun dunia membutuhkan recovery ekonomi kembali ke semula. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting adalah jaga kesehatan, psikologi, dan biologi kita. Karena itu adalah hal utama. Ya. Dan yang terakhir, jangan lupa, jaga koin pay Anda. Oke, meninjau adanya celah revolusi. Beralih ke celah revolusi, saat ini sudah ada di depan mata. Banyak tanda-tanda revolusi akan terjadi. Di antaranya, Ekonomi Global Forum membahas penerapan mata uang digital, baik mata uang digital ataupun kripto. World Bank dan IMF ikut membahas pergerakan mata uang digital dan cryptocurrency. American Parliament tak ketinggalan membahas beragam kripto yang memiliki peluang besar dalam perbaikan ekonomi dunia. Dewan PBB turut serta menyusun agenda pembahasan perekonomian dunia. CBDC mulai aktif membahas beberapa proyek guna mengimplementasikan digital currency di setiap negara. China International Conference dengan CIBC Bank mulai berekspresi, ya, mulai berekspansi dalam pengukuhan dan penerimaan cryptocurrency, juga mata uang digital di negaranya. Karenanya, jika market kripto mulai dibuka di China,
dan China kembali ke market, maka bisa dipastikan kripto akan kembali meroket dan pesat dalam value-nya masing-masing tentunya. Oke, kita kembali ke core team. Cheng Daofan mengatakan bahwa core team berusaha untuk mencoba merevolusi sistem monetary yang digunakan saat ini. Kemudian, Nicholas mengatakan bahwa revolusi itu mau tidak mau ada orang golongan biasa yang tiba-tiba menjadi konglomerat dalam waktu singkat. Nah, bahasa orang biasa menjadi jutawan dalam waktu singkat ini adalah revolusi yang sesungguhnya. Karena seyogianya tidak ada rumus kekayaan didapat dalam waktu yang sekejap. Perlu tentunya puluhan tahun orang mengumpulkan uang untuk menjadi orang kaya atau konglomerat. Artinya apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan Nicholas mengatakan hal itu. Silahkan Anda terjemahkan sendiri. Oke, berlanjut. Lalu bagaimana dengan P yang siap menjadi mata uang digital global? Cheng Daofan mengatakan bahwa tujuan utama Pi Network bukan menjadikan sebuah kripto semata. Tapi tujuan utama adalah membangun ekosistem global dan terus memperbanyak utilitas. Sudah 3 tahun 11 bulan sejak Pi Network merilis aplikasi penambangannya, setelah menarik lebih dari 45 juta pionir, bahkan mungkin bisa lebih, berdedikasi di 233 negara di seluruh dunia. Pi Network telah melalui testnet, mainnet tertutup, KYC, migrasi koin, P ke P wallet, dan barter peer-to-peer tentunya. Sekarang, seperti video saya sebelumnya disampaikan bahwa software development kit atau SDK telah dirilis dan aplikasi lain dapat mulai berintegrasi dengan Pi Network dan barter product to customer, V2C, akan segera dimulai. Seperti yang saya informasikan di video saya sebelumnya juga, bahwa bulan depan digadang-gadangkan akan dibuka cross border, artinya jual beli antar negara atau lintas negara akan segera dimulai. Barter global akan menjadi awal bersejarah bagi Pi Network. Setelah KYC selesai, Open Mainnet Pi Network akan go public. Atau ada informasi bahwa ketikapun memang Open Mainnet itu sudah on public, KYC yang belum mendapatkan KYC akan tetap diselesaikan. Dengan keunggulan skalabilitas Pi Network, kecepatannya, desentralisasi sejati, ya, keamanannya yang tinggi, perlindungan privacy, data pribadi, kesiapan Web3, aplikasi untuk barter, media sosial, game, NFT, ya, DeFi, Metaverse, terus apalagi banyak ya, dan lain-lain lah, kemungkinan akan berkembang di sekitar blockchain Pi. Dan banyak yang sudah berjalan, NFT sudah berjalan, game sudah berjalan, barter peer-to-peer atau peer-to-app sudah berjalan, bahkan bulan depan cross-border. Siap-siap saja dan jaga koin Pi Anda. Saat ekosistem Pi tumbuh, Pi Network akan mendapatkan popularitas dalam waktu singkat. Ini pasti akan menarik minat besar dari kelompok keuangan dan pedagang kripto. Ini yang akan mempercepat penyebaran di seluruh pelosok dunia karena berhubungan dengan kelompok keuangan dan perdagangan kripto dan menjadi populer ketika Pi mulai diperdagangkan di pasar dengan basis penggunaannya yang sangat luas dan masif di seluruh dunia. Pi kemungkinan akan menjadi uang rakyat dunia, uang rakyat global yang memenuhi tujuan asli dari Bitcoin yang tidak dapat dicapai dulu, di mana Bitcoin menggadangkan mencapai pada posisi ini. Seperti yang Nicholas bilang bahwa Pi Network adalah menyempurnakan dari proyek terdahulu yang direncanakan oleh Bitcoin. Kemudian, ketika geopolitik dunia semakin memburuk,
Mata uang yang seharusnya digunakan untuk perdagangan dunia sedang diperdebatkan dengan sengit di antara negara-negara adidaya, seperti di negara China, di negara Amerika, di Eropa. Negara-negara mungkin terpaksa menggunakan PAI untuk perdagangan internasional ketika negara-negara adidaya itu sudah mengukuhkan bahwa transaksi menggunakan PAI itu sudah sah dan berfungsi berguna untuk masyarakat dunia. Metode penambangan PAI yang ramah lingkungan dan proses verifikasi identitas KYC sangat sesuai dengan sebagian besar peraturan pemerintahan negara-negara di dunia ini. Karena menggunakan KYC dan data pribadi, kartu identitas di negara masing-masing, ini akan menjadikan PAI mata uang berdaulat sepenuhnya. Pada akhirnya, PAI akan digunakan oleh orang, pebisnis, negara, finance, dan lain-lain. Jadi PAI adalah revolusi dunia dibandingkan dengan cryptocurrency yang telah ada. PAI lebih fleksibel, berteknologi maju, dan diatur untuk pergerakan kripto ke era baru. Kemudian lalu bagaimana dengan PAI yang siap menjadi cryptocurrency global? Cryptocurrency bukan mata uang digital. PAI bisa di-swap or exchange atau ditukar dengan kripto lain, dan PAI menggunakan smart contract yang transaksinya transparan, tercatat di ledger blockchain terdesentralisasi. Banyak exchange yang sudah siap dan menunggu kehadiran PAI network di exchanger mereka guna menambah utilitas koin di platformnya. Beberapa CEO atau founder kripto dan pakar kripto tingkat dunia menyambut dengan antusias dan hangat kehadiran PAI network sebagai sebuah kripto. Value fee tetap memiliki volatilitas pasar karena underlay-nya adalah multi elemen, baik dari komoditas, finance fiat, produksi, kepemerintahan, dan lain-lain. Namun, volatilitas itu sendiri akan saling mengcover jika memang itu dinilai ada volatilitas dan dipengaruhi oleh volatilitas. Maka volatilitas itu sendiri akan saling mengcover yang menjadikan bahan dasar dari stabilitas value-nya PAI network terjaga. Karena kenapa? Volatilitas itu sendiri di sini memiliki underlay, di mana underlay ini adalah multi elemen, baik dari komoditas, finance fiat, produksi, kepemerintahan, dan lain-lain, utamanya perbankan yang mampu menyalurkan cryptocurrency atau mata uang digital ke seluruh lapisan masyarakat dunia. Perlengkapan project PAI network yang perlu dipahami dalam jalur pembuatan sebuah kripto berdasarkan aturan fundamentalnya sudah terpenuhi semua, terutama dalam segi kepemilikan komunitas yang terbesar sepanjang sejarah kripto. Di samping itu ada beberapa hal yang mencakup faktor pendukung dari penciptaan kripto. Di antaranya adalah 1. New blockchain atau blockchain baru. Ya, blockchain terbaru dan lebih sempurna dari blockchain sebelumnya yang pernah ada. Berdampingan dengan Web3 dan 5G. Membuat sebuah kekuatan baru dalam evolusi teknologi. Kemudian Web3, di mana kita tahu fitur dan kelebihan Web3, diantaranya adalah high speed access, high security, low risk, decentralization. Ya. Kecepatannya sangat tinggi, security-nya sangat tinggi, keamanannya, risiko rendah, dan terdesentralisasi. Web3 notabene bersifat terdesentralisasi memang, dan utamanya digunakan untuk kripto. Selanjutnya security system, di mana di dalamnya menggunakan KYC. KYC inilah yang menjadikan sentral daripada keamanan pengguna atau holder. Di mana di dalamnya pun tetap melibatkan artificial intelligence. Dan di blockchain-nya itu sendiri memiliki security tersendiri hingga tidak mudah untuk diretas. New ecosystem, ekosistem yang ada, yang terbangun di PAI itu, ini sudah ribuan utilities yang mendukung daripada pergerakan proyek ini. Blockchain opportunity, marketplace,
bank, governance, dan lain hal. Mendukung semua pergerakan ekosistem yang menjadikan ekosistem berjalan dengan sempurna. New Design Market Volatility Underlying Crit ada dua macam. Yang pertama, unstable coin, yang kita pahami adalah mengikuti volatilitas pasar. Stable coin memiliki backup seperti USDT yang di-backup dengan USD. Kemudian ada kripto yang di-backup dengan real emas, yaitu Nagaya. Masuk unstable coin ataupun stable coin untuk Pi Network, it's no problem. Tidak masalah, karena seperti di atas saya bilang, Pi Network mengikuti daripada semua elemen yang ada di dunia. Itu dijadikan underlay-nya Pi Network. Kemudian New Design Economic Target, target daripada ekonomi dunia itu banyak kepada komoditi, digital money, banking system, crypto payment, dan lain-lain. Kenapa dalam hal ini saya katakan Pi Network is hybrid ecology? Kesimpulannya adalah Pi Network adalah sebuah digital value. Saya ulang, Pi Network adalah sebuah digital value yang mampu menjadi sebuah currency dan memenuhi syarat dari keduanya, yaitu cryptocurrency dan digital currency. Tinggal bagaimana setiap negara di seluruh dunia melihat tatanan revolusi yang ditawarkan oleh Pi Network. Jadi jelas ya teman-teman ya, kesimpulan yang saya sampaikan bahwa ini adalah digital value awalnya. Namun dengan adanya beberapa aturan fundamental yang harus terpenuhi dan memang sudah terlampaui, maka mampu menjadi sebuah currency dan memenuhi syarat dari keduanya, bisa dikatakan cryptocurrency dan bisa dikatakan digital currency. Fungsionalnya kemana? Dua-duanya masuk. Seperti yang saya uraikan dari atas tadi, karena atas dasar dorongan beberapa hal yang mampu menekan pergerakan, perjalanan, kehidupan di dunia, di masyarakat dunia, dengan berbagai faktor, baik itu peperangan, perkembangan teknologi, ekonomi, kesenjangan antar negara, dan lain sebagainya. Kemudian, sistem daripada monetary yang sudah ada saat ini membuat mau tidak mau revolusi itu harus terjadi. Karena hanya itu jalan celah perbaikan daripada kondisi dunia saat ini. Namun ketika kita melihat daripada Pi Network itu sendiri, kita sebagai pionir tentunya paham dari awal pembuatan, keterangan daripada developer, white paper dan roadmap, kita pelajari dan pahami seluruhnya. Didasari dengan adanya history dan kejadian yang ada di dunia, apapun itu, di negara manapun itu. Sehingga seluruhnya mengerucut kepada hanya perubahan era, yaitu era baru, era digital. Semua mengarah ke sana, berbagai sektor, berbagai elemen, semua mengarah ke arah digital sana. Ada satu hal yang menjadi celah revolusi, seperti yang saya bahas diuraikan dari atas. Itulah celah daripada revolusi sesuai dengan perkataan Nicholas. Tepat dan cocok menurut saya. Makanya saya kasih kesimpulan bahwa Pi Network adalah sebuah digital value awalnya. Namun dengan perkembangan daripada proyek ini yang luar biasa mendunia, dan sekarang mendesak berbagai elemen untuk mengakui tidak bisa dipungkiri lagi untuk Pi Network, maka mampu Pi Network itu menjadi sebuah currency. Namun di sini ada dua sisi masyarakat yang memiliki paham yang berbeda.
antara digital currency atau cryptocurrency. Makanya saya uraikan dari atas tadi, tujuannya adalah untuk memahami bahwa ini saya mengatakan hybrid ecology, 4Pi Network. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.